Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita kedatangan hero baru ya di game Counter Set nih, yaitu Yomina ya. Dia awaken lagi cuy. Waduh, habis kemarin Hilde kita kedatangan awaken baru ya. Jadi kita kagak dikasih napas cuy. Oke lah ya, kita sebelum gacha kita lihat dulu ya eventnya ya. Di sini eventnya itu ada event challenge, yaitu event kontrak. Nah, ini kayaknya harian nih cuy. Kayaknya ya yang ini ya, yang gratis 20 itu ya, black ticket ya, itu harian. Lalu ini untuk kayaknya misi-misi biasa cuy. Lalu ada misi growth, banyak banget sih ini. Wah, ini dikasih kuatnya banyak banget ini. Oke, ada enchantment dapat lagi. Wah, lumayan kan kuatnya 30-30. Kayaknya kedikitan deh. Oh ya, ini juga cuy, 30-30 cuy. Rata-rata 30-30 semua ya. Banyak ya. Lalu kita dapat senjata juga cuy. Nah, ini disuruh kelarin apa ya? Oh, ada gini mainstream baru cuy. Waduh, boleh juga. Dan senjatanya lumayan ya, T6 ya. Legend juga. Kayaknya ini statnya banyak banget. Statnya banyak yang bagus sih kalau legend mah. Dan ini hadiah terakhir yaitu quartz-nya 300 ya. Sama gini, apa sih namanya? Bonekanya cuy. Ini bukan hero-nya ya, ini bonekanya cuy. Tenang, tenang, jangan panik. Kita sebelum gacha juga kita lihat dulu skillnya cuy, apakah dia sangat OP. Oke, untuk basic hitnya dia AOE ya, basic hitnya ya, validnya 2. Oke, lumayan. Dan tidak ada efek apa-apa sih dari basic hitnya, biasa aja. Lalu kalau pasif skillnya, when deploy change forward and throw damage. Oke, oke dia masih sangat luas ya damage-nya. Halit hitnya 2 sih. Ini additional attack target in. Oke. Okay. Bakal kena damage di radius 6 meter tempat dia turun ya. After every 3 basic attack, si dev an enchant attack. Oke, okay, setiap 3 kali basic attack dia akan mendapatkan enchant attack cuy. In gauntlet inflict additional damage 15% karena HP on non-ship target. Dan dia anti stun ya, kalau udah level 5 ya anti stun. Lalu apa nih, passive edge. Oke, jadi kalau dia baru turun langsung dapat attack speed cuy 30% cuy, selama 6 detik ya. Lumayan cepet sih 6 detik. Lalu untuk special skillnya nih, wih cepet banget ya, special skillnya 18 detik ya. Memberikan damage area ke musuh yang di sekitarnya. Oke, akan menembak apa cuy. Waduh, ada efeknya sih, upward. Mungkin kita bakal kena efek namanya knock up ya kayaknya ya dari sini. Lalu dia cooldown min 4 second, berarti 8 kurang 4 jadinya 14 detik. Artinya 52, pasifnya adalah decrease ultimate skill cooldown by 3 second. Duh. Ya ulti cooldownnya cuma 3 detik cuy. Waduh, dikurangin 3 detik ya. Lalala, kok unik. Cobalah, unik ya, 52 detik terus di decrease cooldown cuma 3 detik cuy, jadinya cuma 40-an, masih lama. Enak gak sih dia? Kagak bisa sih, langsung masuk sih. Soalnya kosnya mahal juga ya, 6 ya. Oke, coba skillnya. Bukan ada knock up-nya ya. Bisa dilihat yang di bawah knock up sih. Tapi yang di udara kagak ya. Yang di udara kagak. Karena paletnya kayaknya cuma beberapa sih. Full semua kena, walaupun area damage ya. Oke, ya. Kita semua ulang. Oke, ada knockback-nya ya, ultinya ya. Walaupun tidak dijelaskan bakal ada knockback ternyata. Dia setiap spawn
itu ada efek knockbacknya sih, macam awakening Hilde ya. Nah, knockbacknya tapi nggak terlalu jauh, ada knock upnya juga, lumayan ganggu sih. Gue kita ulti lagi. Satu. Ada knock upnya dua kali sih kalau ulti sih. Knock upnya dua kali. Sama juga sebenarnya dua kali. Oke, lumayan sih. Lumayan ya untuk tipe striker, lumayan tuh cuy. Oke, kita juga kedatangan Rebanner ya, yaitu Chifuyu ya. Nah, ini Chifuyu cuy. Yang kalian butuh, kalau butuh striker lain bisa cari Chifuyu. Lalu untuk probability-nya, Bumi, Joseon, Hayami Sanae, Soyeon, Taylor Wong, Shinjiya, Terminator, Stronghold, Titan. Oke, itu hero-heronya ya, kalau di red up ya. Kalau kalian butuh hero di sekitar sini, gacha boleh cuy. Mumpung masih ada Harim sama Gayon ya. Oke, di sini juga kita tidak dapat gratisan gacha ya. Wah. Dan PT-nya nih masih lanjutan kemarin ya, PT-nya 5. Gile, oke lah. Enggak sih, cukup masih kuat tuh. Wah. Lah, bisa tiketnya kemana ya? Katanya kan dikasih reset tiket, cuy. Ntar kita cek dive dulu ya. Cek dive dulu, apakah di dive ada tiket resetnya cuy. Oh ya ada ya, ini satu ya. Lihatan gak sih ketutupan kah? Satu cuy. Oh langsung dapat ya. Boleh boleh, kukira ngeklaim dulu cuy, ternyata langsung reset. Gampang banget. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita tes gacha ya. Berapa kali ini? 200. Oke, kita 3 kali multi bisa ya. Oke ya, bismillah ya. Ini saya udah punya awakening Hilde sih di akun ini. Moga kalau dapat lumayan cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kok sepi ya? Oke. Oke, ada robot. Oke, langsung bercahaya ungu cuy. Tapi dua tiga set. Budi Kim Chulso, ampun ampun bos, ampun Kim Chulso, Kim Chulso cuy, itu bosku tuh. Buset dah, kita lihat dulu ya. Masa lihat ini cuy, red upnya. Wah, ada Gayon juga cuy, ada Dominic. Boleh lengkap ya. Kira si gini si Awakening Hilde kutan cuy, siapa tahu ya. Terakhir dua kali lagi. Dan ini bannernya 20 hari ya, kalau kalian tahu ya, lumayan sebulan. Kalau kalian skip bisa nabung bulan juga lumayan. Let's go lah. Tapi ada mulu robotnya loh. Wah ini bisa R semua. Ayo, let's go. Yomina. What? What the fuck? Ya ampun Sanae. Juinorunke insa olliyomida. Gamun-e ireume nureul gichineun geotdoro seongsimseongkkeot sijung bulgaesseumnida. Kim Chulso lagi cuy. Apa kagak ini kagak bisa nuker lagi kah? Wah, ya cuy, dikit lagi sih, padahal 10 kali. Lihat terakhir tuh, semoga dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan terakhir. Ini kalau kagak dapat ya udah lanjutin besok-besok lagi dah aku dah. Let's go. Oke, rapid growth. Apa nih? Nah, robotnya kagak ada sih kayaknya. Wah, ini kagak kayaknya belum dapat untuk saat ini, untuk 3 kali multi ini. Gila, F semua cuy.
Penerbangan misalnya. Besoknya belum riset ya. Kayaknya sop PVP riset deh. Oke lah, kayaknya cukup segitu video dari saya. Semoga kalian kalau gacha Yomina wangi ya. Apalagi nih AW kan tier S kan, tier S tier atas kan. Ini kepake juga soalnya nih untuk jangka panjang nih ya. Thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang udah like dan subscribe, thank you yang udah nge-share. Semoga gacha kalian wangi ya. Sampai jumpa di next video lagi. Goodbye.